Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di CGMTV. Nah, alhamdulillah sekarang sudah agak mendingan, sudah agak sehat. Jadi sekarang aku akan sharing kepada kalian yang peminat durian, pecinta durian. Nah, ini baru sampai di Ezi Durian di Batu Cave. Harga durian hari ini naik. Di 24 harganya Rp20 sekilo dan IOI harganya Rp29 1 kilo. Jadi durian hari ini naik, tapi stok nggak banyak. Jadi sila yang di daerah Batu Cave, buat pecinta abang-abang, macik-macik, kakak-kakak yang peminat durian, sila datang ke Ezi Durian. Hari ini stok baru tapi tak banyak, tapi harga hari ini naik. Untuk di 24 harganya Rp20 dan IOI harganya sekali lagi 1 kilo Rp29. Nah, ini adalah duriannya, masih fresh, masih baru, baru sampai dari ladang, dari pokoknya. Jadi buat abang-abang, hari ini hari Minggu, jadi sila cepat datang sini sebelum habis karena stok tak banyak. Nah, di sini harganya sekali lagi aku bagi tahu, ada dua jenis saja, IOI harganya Rp29 per kilo dan D24 Rp20. Kemarin-kemarin harganya D24 hanya Rp15, tapi hari ini naik harga jadi Rp20 saja. Nah, di sini sudah banyak orang datang, sudah ramai orang mau beli durian karena stok tak banyak. Tapi walaupun naik harga, tapi masih banyak peminat durian di Malaysia. Karena musim ini, tahun ini memang sangat-sangat banyak durian di Malaysia. Jadi sila datang di sekitar Batu Cave ini, Selangor, ke Ezi Durian. Harganya naik, tapi masih banyak yang suka, masih banyak yang ramai untuk membeli durian hari ini.